Kebijakan bebas visa menjadi salah satu upaya memacu peningkatan kunjungan bisnis dan wisatawan antar negara. Baiknya hubungan bilateral antara Indonesia dan Bosnia-Herzegovina perlu terus ditingkatkan seiring meningkatnya tingkat kunjungan warga negara antar kedua negara. Namun demikian, tingkat kunjungan warga Indonesia ke Bosnia masih terkendala oleh kebijakan belum bebasnya visa kunjungan. Padahal sebaliknya, kunjungan warga Bosnia ke Indonesia sudah bebas visa. Hal ini diakui oleh Duta Besar Indonesia untuk Bosnia-Herzegovina, Rum Kono, kepada TVRI di Sarajevo. Kebijakan free visa masih diupayakan selesai tahun ini agar dapat memicu tingkatan wisata dan bisnis antar kedua negara. Yang lagi saya perjuangkan sekarang yaitu masalah bebas visa, sehingga bebas visa Indonesia bisa berkunjung ke masyarakat Indonesia, bisa berkunjung ke Bosnia, sehingga peningkatan ekonomi, para wisata, dan juga hubungan masyarakat itu lebih meningkat ke depan. Kuncinya adalah masalah free visa. Karena Indonesia sejak tahun 2017 memberikan bebas visa kepada warga Bosnia, tetapi belum sebaliknya bagi warga Indonesia untuk mendapatkan bebas visa ke Bosnia. Saya kira ini penting agar ada resiprokal gitu ya, asas resiprokal ini, jadi kedua belah pihak melakukan hal yang sama. Kebijakan free visa memang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk dipertimbangkan karena menyangkut volume transaksi, barang dan jasa, serta ekspor dan impor.